Lah iki makanan jadul. Makanan jadul. Cenil lupis. Nah, iki cenil. Nah, iki cenilnya. Cenil terbuatnya dari sari. Oh, tepung kanji. Tepung kanji ku tepung apa ya? Kok pogon ku lho pokoknya. Singkong. Ini klepon. Klepon iki berbahan tepung beras ketan. Dunder-dunder. Tengahnya dikasih gula. Gula merah biasa tak cacai. Bismillah. Itu kata ada gula merahnya. Enak. Terus iki apa ya iki? Aku gak tau jenenge. Apa jenenge iki ya? Wis mbok rangkeane. Rasane ya gak tau roh. Rasane sik tak rasane. Terbuatnya itu kok tepung beras rasanya. Mang kan tadi kan katanya tenil lupis. Nah itu saya gigi lupis sih. Terbuat dari beras ketan, tutup tepung, terus dibungkus. Biasanya bungkus sih daun bambu. Lek ana daun bambu ya daun pisang. Ini namanya lupis. Ini dia makanan tradisional, makanan jadul. Mentul, mentul. Enak, enak kabeh. Cuman memang gulanya minta sedikit. Dikasih gula gimana? Gula cair. Piantun kuno mesti apal iki. Nang makanan iki. Piantun kuno, piantun Jawa. Bahasa Indonesiane wong Jawa, wong kuno. Kok bahasa Indonesia? Bahasa Jawa nih. Bahasa Indonesia ini orang Jawa, orang kuno, orang sudah tua itu tahu ini namanya cenil lupis. Oke, dadah. Ayo, kok karena ini Bayu ini karbo masih gak mangan cekol gak popo, kan nih. Iki mang pira yo? 3000. Pira? 3000. Duh aku ora krungu. 3000. 3000. Murah yo. Wis jane ndek kono. Cenile oleh wake. Sing paling enak apa ne? Wan. Gaplek ta? Nah iya. Wong iki ndek gaplek. Berarti uangnya tuku ya, gaplek ya. Iki nyen video cenil lho, yuk. Video rangkaiannya cenil. Makan. Makan, tada. Jempol.